Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menentukan common running starting pada kompresor, kulkas, atau freezer. Kita tahu ya, dari pabrikan ya, untuk model pin ya, pinnya itu mempunyai dua macam ya. Satu macam seperti ini ya, ini satu di atas ya, dua di bawah. Kemudian ini ya, ini dua di atas, satu di bawah. Inilah contohnya. Ini pin, satu pin di atas, dua pin di bawah. Ini juga ya, ini dua pin di atas, satu pin di bawah. Nah, untuk mempermudah, mempercepat kita mengetahui bahwa yang mana common, yang mana running, mana starting adalah ini untuk pin yang sendiri ya. Ini ada tiga pin ya, satu pin di atas, dua pin di bawah. Untuk commonnya selalu adalah yang atas ya, yang sendiri ya. Ini adalah commonnya. Runningnya yang mana? Runningnya inilah sebelah kanan. Ini runningnya. Startingnya otomatis yang sebelah kiri. Begitu juga untuk yang ini ya, dua pin di atas, satu pin di bawah. Untuk commonnya mana? Commonnya adalah yang di bawah. Commonnya. Runningnya yang mana? Runningnya adalah yang di atas. Itulah selalu ya. Running selalu ada di sebelah kanan ya. Di sini juga sebelah kanan. Kemudian untuk commonnya itu yang sendiri. Nah, di sini nanti dia akan seperti ini. Common itu adalah untuk masukkan overload ya. Nanti dia akan seperti ini ya. Nah, masukkan sini. Ini juga nanti akan seperti ini. Sedangkan bawahnya ini adalah untuk PTC atau relay ya. Nah, di sini juga seperti ini. Nah, itu. Itulah cara yang tercepat kita untuk mengetahui running, common, dan starting. Itu lebih mudah dibandingkan kita untuk mencari common, running, starting untuk dinamo, mesin cuci, atau kipas angin. Kabelnya bermacam-macam, kita tidak bisa menghafal. Kita harus mencari dengan menggunakan multimeter. Kalau ini tidak, kita sudah menghafal aja. Yang sendiri adalah common, yang sebelah kanan adalah running, yang sebelah kirinya ada starting. Itu aja. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengetes bahwa ini benar-benar, bahwa ini adalah common, ini running, ini starting ya. Sekarang saya akan ukur. Nah, sebelum kita mengukur ya, kita tahu di sini ini kompresor ya, di dalamnya ada dinamo ya, atau kumparan. Nah, kumparan ini sebagai contoh. Nah, kumparan di sini ini ada dua kumparan ya, kumparan utama dan kumparan bantu. Nah, di sini yang terlihat di sini ya, kumparannya. Nah, ini ada kumparan di sini. Ini kumparan utama dan kumparan bantu ini yang di atas ini ya. Nah, kumparan bantu ya, yang diameternya lebih kecil ya, kumparan bantu yang diameternya lebih kecil daripada diameter kumparan utama itu ya. Dan kemudian juga untuk kumparan bantu ya, resistansinya itu lebih besar dibanding dengan kumparan utama. Kumparan utama itu resistansinya kecil karena tebal ya, dan lilitannya juga agak memanjang dibandingkan dengan bantu. Itulah ya. Sekarang saya akan lakukan pengukuran ya. Contohnya ini ada tiga pin ya, ini ada tiga pin. Kita anggap di sini ya, ini yang tiga pin ya. Kita anggap kita tidak tahu ini yang mana common, yang mana running, mana starting, kita nggak tahu. Sekarang kita anggap ini adalah X ya, dan yang ini saya anggap Y. Di sini adalah Z ya. Sekarang saya akan ukur di sini ya, Y ke X. Nah,
berapa ohm nanti resistansinya. Kemudian juga dari Y ke Z. Nah, nanti kita ukur lagi. Kemudian dari X ke Z. X ke Z. Berapa resistansinya. Sekarang saya akan lakukan pengukuran ya. Ini. Ini dari X ke Z. Ya. Dari X ke Z di sini, ini adalah ya 21 ya. Mari ulangin ya. Di sini. Ya, di sini 20 ya. Y ke Z 20,7. Kemudian sekarang dari Y ke Z ya. Dari Y ke Z sekarang kita ukur. Di sini ada 17,9 di sini. 17,9 ya. Sekarang dari X ke Z kita ukur. Di sini 38,6. 38,6. Nah, di sini ya, ini sudah kita ukur ini. Y ke X 20,7, Y ke Z 17,9, sedangkan dari X ke Z 38,6. Nah, sekarang ya. Ini kita praktekan. Ini kumparan yang dari Y ke X. Nih, kita anggap ini adalah kumparan ya. Dari Y ke X ya. Dari Y ke X ya. Dari Y ya, ke X di sini. Nah, di sini ya. Dari Y kemudian dari Y ke Z. Dari Y ke Z. Nah, ini dari Y ke Z. Di sini Y Z. Ini berapa nilainya? Y ke X. Y ke X. Y ke X ini adalah nilainya 20,7. Sedangkan ini yang dari Y ke Z. Y ke Z ini adalah 17,9. 17,9. Nah, jadi di sini yang tadi kita contohkan di sini, Y-nya di sini adalah tempat penyambungan. Penyambungan antara kumparan bantu ya dan kumparan utama. Nah, di sini. Berarti di sini kita sudah tahu yang tadi saya katakan bahwa yang nilainya lebih besar, resistansinya atau hambatannya lebih besar itu adalah kumparan bantu. Nah, kumparan bantu. Berarti di sini dari Y ke X ini adalah kumparan bantu ya. Kumparan bantu berarti di sini adalah starting. Nah, itu. Sedangkan di sini dari Y ke Z atau Z ke Z di sini ini adalah kumparan utama karena nilainya 17,9 ya. Ini kita ganti menjadi running. Menjadi running. Y-nya berarti ini adalah common. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini jadi di sini adalah kumparan bantu ya. Ini kumparan bantu ya. Ini adalah kumparan bantu. Kumparan bantu yang ada di sini seperti di sini. Kumparan bantu. Kemudian di sini adalah kumparan utama. Nah, sekarang dari X ke Z yang tadi di sini, dari X tadi kan di sini ya, X ke Z di sini ya. Di sini. Nah, berapa X ke Z di sini? Ini diukur tadi nilainya adalah di sini 38. Nah, jadi diukur semuanya dari E ke Z atau sekarang kita sudah berubah menjadi running starting ya. Kita ukur ini adalah jumlahnya 38,6. Nah, itulah berarti common-nya adalah yang ini. Ya. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Saya sudah jelaskan di sini
bahwa cara penghitungannya sudah jelas di sini, ya. Di sini runningnya adalah nilainya resistansinya 17,9, kemudian untuk startingnya kumparan bantunya 20,7, kita jumlahnya sama 38,6. Jadi pas jumlahnya. Ini berarti posisi kompresor ini dalam keadaan baik karena jumlahnya setelah dijumlah dari running starting ya atau dari E ke Z ini jumlahnya sama dengan di atas 38,6 ya. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Buat teman-teman itulah saya berbagi pengalaman di mana saya jelaskan lagi untuk mempermudah menentukan common pada kompresor kulkas atau freezer, yaitu pokok yang itu intinya yang pin yang bersendiri-sendiri itu adalah common. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu adalah running. Itulah yang mudahnya. Saya rasa itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe serta komentarnya, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya like atau subscribe-nya. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita-kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.